Ada ada tadi. Lihat dong. Aduh, 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 ini parah banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Guys, ampun deh. Sampai sekental ini. Luar biasa. Warnanya sampai kacau. Merah merona. Kalau bahaya, oh, iya nang basoknya gede. Susah diaduk. Duduk, cepetan makan, cari tukang bakso terdekat. Kalian pesan, kita makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sambelnya, yang ini bikin sendiri, pasti pedes banget. Kita lihat ini baksonya, dia ada bakso mercon. Baksonya sih kita pesan. Buka. Baru mau habis lada tuh. Memadat. Di dalamnya ada rambitnya. Jadi si baksonya itu penuh dengan ranjau, cabai dan juga tulang rawan. Pedas banget. Ini bakso enggak, guys. Hitam lah. Asli lada. Mangi, Neng. Ah guys, tiganya kandel begini. Wow, tiganya gede banget. Baksonya juga gede banget. Wah, banyak banget ya. Bumbunya pedesnya, nampol. Kalau bawaan dari sana sih sambalnya ini aku bikin sendiri sambalnya. Cabai kering sama kacang digoreng. Digoreng habis itu di blender sama minyak-minyaknya. Enak. Neng. Gue lihat iganya, guys. Iganya gede banget. Bikin deh sambal kayak gini di rumah. Nampol-pol. Pedasnya. Ya. Udah nggak kuatnya. Nih, sambalnya kalau kayak gini makan sama apapun juga nikmat ya. Neng bikin, Neng. Ya. Siapa mau bikin tuh? Pedesnya tuh nyeliara gitu. Sampai ke kulit-kulit muka aku juga pedes semua. Ini kuahnya jangan buang, cocok-cocoknya kayak berbuka, aduh mantap. Hmm.